ada satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita kerjakan. Apa? Oh, gampang rasanya kita ini rugi. Gampang rasanya kita tertipu. Saking pelitnya dosanya TND yang dinebia. Maka Allah mudahkan dia mendapatkan kesulitan. Kurban, kurban itu dekat, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berat rasanya. Ibu inilah harapan-harapan umat ini yang punya pendirian, yang tahu kemana yang harus dia datangi, yang tahu mana yang harus dia prioritaskan, yang tahu apa tujuan hidupnya di dunia ini. Pelunggu lah nih bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun sebagian pelunggu profesinya jadi tukang son di pasar, sebagian profesi jadi tukang ojek, sebagian profesi jadi dagang kacang, sebagian profesi mungkin jadi satpam, jadi tukang parkir, jadi pegawai negeri, jadi polisi, jadi tentara, jadi guru. Tetapi semua punya pendirian. Tahu mana yang harus kita kerjakan. Tidak gampang dipolok-polok, begitu melihat langsung memponis. Begitu dengar cerita langsung emosi. Tak boleh kita terombang ambing. Apalagi tadi disampaikan kita oleh Bapak Al-Mukarram, orang yang bertakwa, orang yang suka memberi, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemudahan. Dimudahkan untuk mendapatkan kemudahan. Wa amman bakhila wastagna. Adapun orang-orang bakhil, orang pelit, saking pelitnya dosanya teende yang dinebeang. Si pelitnya, oh dende, oh. Dakina pun dinebeang dengan harus pelitnya. Nah niki nangki nih, dilihat nih siapa yang pelit, siapa yang enggak, siapa yang bakhil, siapa yang enggak ini. Ada satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita kerjakan. Apa? Meneteskan darah hewan kurban. Nih, pengetesannya nanti ini. Karena memang kurang-kurang keinginan kita kurban. Kurban itu dekat, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berat rasanya. Jangankan mengorbankan kambing, kadang-kadang mengorbankan ayam saja berat. Karena digoda kita sama setan, digoda kita. Wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau orang-orang yang pelit, orang-orang ini yang menyepelekan ganjaran akhirat, nih. Orang-orang yang sombong, wastagna, merasa diri kaya, merasa diri paling atas, merasa diri paling lebih. Fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah mudahkan dia mendapatkan kesulitan. Maka kita introspeksi, kalau hidup kita ini kok sulit-sulit saja, maka kita tadi itu bakhil, sombong, merasa lebih, dan mendustakan ganjaran surga. Makanya Allah mudahkan kita sulit. Kok gampang rasanya kita ini rugi, gampang rasanya kita tertipu, gampang rasanya kita susah. Giliran mudah kok sulit rasanya. Kalau orang yang fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau orang yang takwa ini luangkan waktu lalu ngaji. Orang-orang yang taat kalau disuruh, ini pelajaran kita nanti dilaksanakan ya. Ini aturan kita tolong dikerjakan ya. Dan dia percaya ganjaran surga, Allah mudahkan mendapat kemudahan. Maka mola idabna keuntungan ini. Bagi sebagian orang sulit, kok giliran dia yang kerjakan mola. Karena apa? Allah mudahkan dia mendapatkan kemudahan.